Info bencana di Indonesia hari ini. Hujan deras disertai angin kencang Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022 menumbangkan dua pohon di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Kota Malang. Warga berhamburan untuk mencari tempat yang aman. Adapun terdengar teriakan histeris warga yang menyaksikan di balik derasnya hujan dan angin kencang itu. Akses jalan itu terputus akibat tumbangnya pohon tersebut. BPBD Kota Malang bersama Dinas Lingkungan Hidup dibantu warga berjibaku mengevakuasi batang pohon yang roboh menutup jalan. Dua pohon yang roboh, salah satunya adalah mahoni yang berdiri tepat di sisi barat jalan. Salah satu pohon tumbang menimpa sebuah mobil Daihatsu Sigra milik Muhammad, 55 tahun, warga Mendalanwangi, Wagir, Kabupaten Malang. Bagian belakang mobil ringsek akibat tertimpa batang pohon besar. Beruntung Muhammad selamat dari kejadian itu. Padahal dia saat itu berada di dalam mobil. Saya di dalam mobil karena hujan, tiba-tiba pohon tumbang, kata Muhammad saat ditemui di lokasi. Sekian info bencana kali ini.